Om Swastiastu, balik lagi di channel Bayu Mandala. Nah, untuk di kesempatan kali ini saya akan membuat video part 2 bersama beliau Yan Agung. Untuk part 1-nya kalian bisa lihat di sini ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke videonya. Let's go. Pertanyaan yang pertama nih, Bli. Sering keluhan untuk bagi para pemula tuh, Bli. Apa sih penyebab burung anis merah tuh yang sering macet tuh, Bli? Penyebab macet kemungkinan besar tempat. Salah perawatan juga bisa membuat burung macet. Kalau penyebab kayak kucing gitu yang lompat tuh pengaruh nggak, Bli? Oh, kadang-kadang pengaruh tergantung mental burung sekarang. Kalau mental burungnya bagus, enggak sih, enggak macet. Kalau mentalnya agak lemah mungkin, jadi mungkin macetnya lama, habis mabung kembali ya, tergantung perawatan sekarang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bli, ada nggak pantangan kalau melihara anis merah nih, Bli? Enggak ada pantangan, enggak ada. Berarti aman nih kalau pemula mau pengen pelihara anis merah tuh aman, gampang, nggak ada pantangan apa-apa ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Bli, gimana sih caranya melatih mental burung itu supaya bagus dan siap untuk main ke gantangan, Bli? Bagusnya itu kalau burung dari trotolan, menurut dia sendiri itu latih mentalnya, taruh di pinggir jalan, di tempat rame, terus burungnya itu jangan dimanja, itu aja gitu. Dan kalau melatih untuk mental gantangan gimana nih, Bli? Itu harus kita latih lah ke lapang. Burung lepas trotol juga bisa dilatih, asalkan jauhkan dari burung-burung dewasa. Terus ya janganlah digantang dulu, cari mental aja dulu, biar mentalnya tuh mapan. Dan nanti kalau udah mabung pertama, setelah 2 bulan setelah mabung udah mulai latih lapangan lagi. Itu. Nah, jika kebersihan itu apakah penting jika memelihara anis merah, Bli? Kebersihan sangat penting. Itu juga memicu ke kesehatan burung. Intinya sangkar harus bersih, air minum harus diganti. Kalau yang tiap hari ganti air minum burung, bersihin gininya juga, cepuknya tuh. Nah, untuk pengalaman main gantangan di mana yang paling berkesan, Bli, dan bagaimana tuh pengalamannya, Bli? Pengalaman yang berkesan hampir semua berkesan, tapi yang paling berkesan tuh tahun kemarin Desember 2020 ya. Main di gantangan Lapanaga dari rumah, bawa burung-burungnya ribut di mobil, ribut ya. Terus sampai sana burungnya jadi apa, jadi gembos dia, jadi om. Bisa cari setting lagi, semprot, kasih jangkrik, ngondong, cas, oh, naik. Pas naik main sebentar udah meletik. Terus yang kedua, session keduanya main lagi, itu tak setting lagi, pas naik langsung main tuh, baru lihat musuhnya tuh, boy, semua mewah-mewah mainnya, tapi sengkara masuk dua, dapat dua. Tapi burungnya masih muda lepas trotol tuh, tapi mentalnya udah bagus. Ini sekarang habis mabung dia sekarang. Untuk trotol itu dari yang beli kadek Karangasem tuh ya, Bli ya? Ya, beli kadek Marlon dari trotol dari sana. Nah, saya ambil bulan apa tuh trotolan? Kalau nggak salah Agustus, baru sebulan di sini udah mulai teler, tapi nggak trotol, udah lepas trotol yang saya ambil, baru plong-plong di sana, saya ambil ke sana, terus pelihara di sini sebulan udah mulai teler, terus ya diatanya udah burungnya udah mulai teler, gimana latih aja ke gantangan, guys, latih sana ya, mental ada ya. Ya udah prestasi sekarang. Nah, untuk yang gantang di Tegalalang tuh gimana nih kemarin, Bli? Itu juga bawa paut baru lepas trotol, musim ini musim pertama di musim ini dah. Anakan bulan Oktober apa November tuh. Emang sengaja diginiin satu. Disisain satu, terus kebetulan juga pas lepas trotol dia langsung belajar teler. Telernya lumayan, semi doyong, ada buka ekornya, power juga bagus. Latih pertama di Sidan, letik, terus ke Tegalalang yang kedua gitu juga,
tapi kan masih cari-cari settingan, mental udah bagus bro, tinggal nunggu mapan aja. Itu ring Marlon BRB 341. Oke, ditunggu ya, nanti di gantangan belinya nih, bawa burung yang mantap nih. Oke, pertanyaan selanjutnya dibeli, hal positif yang didapat bagi penghobi dan burung pada saat latbar nih apa beli? Hal positif untuk penghobi khususnya niki, banyak teman sana, ketemu teman baru, sharing pengalaman, ya bisa kumpul lah sama teman-teman sama penghobi. Itu untuk burung banyak juga hal positifnya, latih mental untuk memapankan mental burung itu sendiri, dan melatih juga, melatih burung biar bisa main gantangan, mental gandeng dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang pernah main bareng sama belinya siapa nih, bisa di komen di kolom komentar di bawah ya. Untuk pertanyaan selanjutnya beli, untuk pemilihan sangkar apakah berpengaruh bagi burung nih beli? Ada pengaruh juga. Ini burung anis merah kan banyak yang bilang burung seribu misteri ya. Ada yang kita bisa setting yang mulai sangkar gitu. Ada pengaruhnya untuk gini, untuk main burung dulu. Ada. Karena dari kecil kita pakai sangkar kotak, terus sudah dewasa pindahkan ke sangkar yang bulat. Kadang-kadang perubahan dari gaya, dari mental tarung itu pasti. Nah untuk ukuran itu ada ukurannya beli? Yang ideal berapa beli? Kalau untuk anis merah idealnya kalau saya sendiri pakai ukuran 38-40. Kadang-kadang ada juga yang 36 terlalu kecil. Nah beli, pencapaian yang belum dicapai pada saat bermain di burung nih apa nih beli? Banyak. Kadang sudah pencapaian memapankan burung itu, burung gantung langsung main itu juga belum begitu. Untuk mencari settingan yang pas itu ya, belum tercapai. Soalnya burung kadang-kadang beda-beda dia kondisi, tergantung kondisi ya, seperti video sebelumnya, tergantung kondisi sekarang. Nah, mungkin beli punya pesan untuk para penghobi yang baru mulai menghobi ini, gimana nih beli pesannya beli untuk para penghobi yang pemula nih beli? Pesannya satu, jangan pernah menyerah. Untuk anis merah, kenali karakternya burung itu sendiri. Yang kedua, jangan paksa burung itu untuk berkicau lebih dini, karena intinya untuk trotol ya. Untuk trotol kita bisa ya mengikutilah dininya burung sendiri. Kalau memang burung itu bunyinya dari trotol, ada yang juga punya juga ekor trotol masih hitam bulunya, udah gacor ketika yang lainnya juga ada udah merah, singriwi aja ada. Jadi ikutilah karakter burung itu sendiri, jangan sekali-sekali menyerah atau pasrah untuk memelihara anis merah, karena anis merah itu sekali burungnya itu jadi, kepuasan sendiri luar biasa, ya, luar biasa. Berarti intinya sabar ya belia, harus sabar untuk memelihara anis merah. Oke teman-teman, berarti intinya kuncinya di sini adalah bersabar. Nah sekian video kali ini bersama Beli Wayan Agung. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia support channel ini, dan untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini silakan subscribe dulu channel ini, dan saya ucapkan terima kasih.